Sebenarnya saya nak kongsikan sebenarnya tajuk dia itu saya kena baca betul-betul ya. Sebab kalau salah baca dia akan jadi salah maksud dia. Okey, perubahan hormon wanita mempengaruhi emosi. Lelaki harus lebih memahami. Okay. Betul. Baru betul ya. Jangan jadi perubahan hormon wanita mempengaruhi emosi lelaki. Kadang-kadang ya juga. Kadang-kadang ya juga. Okey. Jadi kita bersama dengan dua orang yang tidak asing lagi bersama dengan kita, iaitu Cik Faizul dan juga Puan Nur Maizura. Kalau kita lihat sebenarnya sekarang ini produk-produk di pasaran ada banyak, tetapi yang ada di hadapan kita ni sudah ada namanya yang tersendiri. Maja Kasih dan juga Arjuna Kasih. Arjuna Kasih. Ya, silakan. Okey. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada penonton-penonton. Selamat pagi Malaysia. Satu topik dia, betul Ismail kata, kadang-kadang pening sikit bunyi dia. Perubahan hormon wanita mempengaruhi emosi dan lelaki ataupun suami sebenarnya harus memahami. Menjadi seorang suami dan menjadi seorang bapa, dua perkara yang berbeza. Cara komunikasi, cara melayan dan sebagainya. Tetapi matlamatnya tetap sama, melahirkan keluarga mawaddah warahmah. Nabi bersabda pada wanita itu diciptakan daripada tulang rusuk yang paling bengkok. Maknanya tidak sempurna. Kalau jika kamu ingin berbahagia ataupun bersedap-sedapan dengannya, kamu boleh, tetapi tetap ada ketidaksempurnaan. Dan sebagai lelaki sebenarnya kitalah yang akan menyempurnakan kehidupan seorang wanita ataupun seorang isteri. Wanita kita faham mempunyai kitaran haid dan ada masa hormon mereka tidak stabil. Apabila mereka datang period, emosi mereka terganggu, kesihatan mereka terganggu dan macam-macam perangai. Kadang-kadang seperti kita melayang anak-anak kan. Dan sebagai seorang suami sepatutnya waktu inilah kita harus memainkan peranan yang penting, kerana janganlah bila wanita isteri ini dah datang haid, kita pula yang lebih-lebih meragamnya. Dah jadi dua tiga kali ganda, seolah-olah kitaran haid kita pula yang lebih kan. Sebagai seorang lelaki suami, kita harus memahami itu. Untuk itu kami nak bawa anda untuk tonton dulu satu video ini, dan kami akan huraikan tentang kebaikan minuman Arjuna Kasih untuk lelaki dan minuman Manja Kasih untuk wanita. Kita tonton dulu. Saya Puan Zainab, berumur 35 tahun. Sudah berumah tangga hampir 8 tahun, namun masih belum ada anak. Sebelum ini saya mengalami masalah haid yang tidak teratur. Masalah ini memberikan kesan terhadap kehidupan dan kejayaan saya. Saya sering tertekan sebab darah kotor tak keluar daripada badan kan. Lepas tu asyik rasa penat dan letih je. Kadang-kadang sampai tak ada masa untuk suami. Bila badan asyik penat je kan, bila balik kerja terus rasa nak rehat je. Dalam sebulan tu adalah sekali dua saya masak dekat rumah, masak untuk suami. Itu pun kalau mood saya baik. Yang hari-hari lain memang kami makan kat luar ajalah. Saya cuba minum Manja Kasih ni secara konsisten. Tiap-tiap hari saya minum. Alhamdulillah ada satu hari tu saya terkejut sangat. Terkejut sebab datang haid setelah hampir 8 bulan tak datang haid. Dan sekarang haid saya semakin teratur. Rasa penat, rasa tertekan pun dah mula kurang. Selain minum Manja Kasih, saya juga menggunakan Kasih Skincare. Jerawat, jeragat pada muka pun dah kurang. Memang rasa seronoklah sangat. Saya dan suami dah macam orang baru kahwin. Macam pengantin baru. InsyaAllah, lepas ini kami akan terus berusaha dan berdoa untuk dikurniakan cahaya mata. Doakan untuk kami ya. Okay. Doa yang baik-baik. Doa yang baik-baik kan. Kalau tengok dia dah cakap dah 2-3 kali je masak sebulan kan. Macam mana suami nak apa, nak rasa disayangi. Tapi sebenarnya kita harus fahamilah. Apabila sebenarnya darah yang kotor tidak keluar daripada badan seorang wanita, sebenarnya ia berbahaya. Kerana ia, di sinilah mulanya terjadinya punca kanser dan sebagainya. Cuba bayangkanlah kalau longkang yang tersumbat. Begitulah benda yang kotor tak keluar daripada badan seorang manusia. Maknanya sebab itu Tuhan menciptakan kita untuk buang air kecil, buang air besar, sebenarnya membuang segala benda yang tidak diperlukan oleh badan. Dan itulah kisah Puan Zainab. Dan sebagai seorang suami kita harus memahaminya. Dan kenapa saya katakan emosi suami harus kuat. Di dalam minuman ini, di dalam minuman Arjuna Kasih ini, terdapat satu herba yang diberi nama Ashwagandha, yang mana herba ini berasal daripada negara India. Ianya baik untuk kesihatan mental dan fizikal seorang lelaki, yang mana banyak kajian di
dilakukan di negara-negara India tentang kebaikan ashwagandha dan ia juga digunakan di dalam bidang perubatan di seluruh dunia. Dan kajian-kajian pada ashwagandha ini menyeluruh dan mereka mengeluarkan satu konklusi ataupun satu jawapan yang mengatakan minuman ini memang ashwagandha ini sesuai untuk menghilangkan stres kepada lelaki. Dan ashwagandha inilah yang kami gunakan di dalam minuman Arjuna Kasih, minuman manja kasih, bagi membantu lelaki di luar sana untuk terus kekal bertenaga sepanjang hari dan memberi tenaga yang berlebihan dan juga untuk kesihatan mental dan fizikal. Kita gabungkan dengan 12 lagi herbal lain, kita ada tungkah ali, delima, katuaba, gasinia, kambogia, bagi membantu lelaki di luar sana untuk terus kekal bertenaga sepanjang hari dan juga orang panggil apa, memberi kita jarak masa kerja kita tu setiap hari kita memerlukan tenaga dan kita dapat menggunakan tenaga itu. Dan untuk ayah-ayah kita yang mengalami masalah ataupun kesukaran di dalam melakukan ibadat seperti solat dan sebagainya, insya-Allah dengan mengamalkan minuman Arjuna Kasih dapat membantu untuk terus dapat melakukan ibadat solat dengan lebih sempurna. Itu untuk lelaki. Dan untuk wanita seperti kisah Puan Zainab tadi, kita bagi wanita lah yang huraikan. Sebab kalau saya nak huraikan pasal hal wanita ni agak sukar sedikitlah. Okey, kita minta Cik Manja yang huraikan. Silakan. Okey, terima kasih ya, Mak. Okey, seperti yang kita tahu, kita sebagai seorang wanita memang tidak boleh lari daripada masalah dalaman wanita. Seperti yang di Beauty Kasih, kita sangat mementingkan kesihatan dalaman seorang wanita, iaitu dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, dia dapat membantu memberikan keselesaan kepada kita. Kita tahu masalah wanita yang paling utama adalah di dalam diri dia adalah hormon. Bila hormon yang tidak stabil, akan ada 1001 masalah yang akan datang kepada kita. Dan bila datang haid, mulalah nak lempar benda tu, nak lempar benda ni. Salah anak sikit pun kita dah cari banyak sangat masalah pada anak kita. Jadi pada wanita-wanita di luar sana, anda tidak perlu risau dan tidak perlu gusar. Dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, insya Allah dapat membantu memberikan keselesaan kepada anda. Kerana di dalam minuman manja kasih ini, kita menggunakan bahan utama iaitu Puraria Mirifica, yang mana kita tahu Puraria Mirifica ini dia sangat-sangat membantu kita sebagai wanita untuk mengatasi masalah dalaman wanita. Okey, Puraria Mirifica ini dia sangat bagus kerana dia akan menjaga daripada hujung rambut sampai ke hujung kaki. Dan kita tahu Puraria Mirifica ini juga dia membantu menstabilkan hormon kita. Dan kita sebagai seorang wanita, bila hormon kita stabil, semua masalah dan semua apa yang kita nak lakukan seharian itu akan berlaku secara lancar. Okey, sebagai wanita juga kita memerlukan tenaga yang berpanjangan. Di dalam minuman manja kasih juga kita ada bahan-bahan lain seperti Gasinia kambogia, yang mana gasinia kambogia ini dia dapat membantu, orang kata dapat mengecilkan selera makan kita. Dan kita tahu wanita bila dia kurang mengambil makanan yang tidak berkhasiat, dia akan sentiasa rasa sihat, rasa selesa, dan untuk membuat segala aktiviti-aktiviti di luar sana dapat disempurnakan dengan berjaya lah. Okey, untuk wanita-wanita di luar sana yang sering mengalami orang kata masalah bila datang bulan je dia sakit, orang kata lenguh-lenguh badan, lenguh-lenguh pinggan. Jadi dengan mengamalkan minuman manja kasih ini, insya-Allah dapat membantu anda wanita untuk mengurangkan dan menghilangkan rasa sakit itu. Dan saya tahu wanita yang mana sering mengalami masalah-masalah sakit semasa datang bulan ini, memang orang kata jangan ditegur. Kalau tegur padahlah jadinya. Okey, itulah kita kata kita sebagai wanita kita perlu menjaga emosi kita supaya walaupun kita dalam keadaan yang orang kata tidak selesa waktu datang bulan, tetapi kita masih lagi ada masa dan masih lagi orang kata berpeluang untuk melayan suami, dapat melayan anak-anak, untuk masak dekat rumah. Jadi kita tahu, dan satu tip yang arwah ayah saya selalu pesan, walau apa segala masalah yang kita alami, kita jangan lupa untuk masakkan untuk keluarga kita. Kerana daripada kita kata air tangan isteri lah akan mengeratkan lagi hubungan antara suami isteri dan juga anak-anak. Jadi kita jangan jadikan masalah haid kita, masalah period kita bila sakit penghalang untuk kita orang kata mencari kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kerana kita tahu sekarang ni macam wanita-wanita yang berkejaya kadang-kadang
balik kerja, singgah dekat kedai lah beli makanan. Itu bukanlah kata kita tak boleh. Untuk hari minggu mungkin okeylah kalau nak bawa anak-anak keluar. Tetapi untuk hari-hari biasa, kita kalau boleh sebolehnya kita cari masa untuk kita masak sendiri. Itu adalah lebih selamat dan lebih berkhasiatlah untuk anak-anak. Dan kepada mak-mak kita di luar sana, kita sering kadang-kadang macam kita terdengar luahan dia. Kenapa bila bangun daripada pagi, lenguh sana, lenguh sini, sakit badan. Jadi dengan kita sebagai seorang anak tidak mahu mendengar rintihan-rintihan macam tu kan. Sebab kita tahu waktu kita kecil, nyamuk seekor pun dia akan tepis untuk daripada menggigit kita, menghinggap dekat kita. Jadi apa salahnya bila kita dah dewasa, kita tengok mak kita untuk mengekalkan lagi kesihatan dia, hadiahkan dia satu minuman manja kasih ini, kerana kita tahu mak-mak kita dulu menggunakan herba-herba seperti serapat, manja kani untuk dalaman mereka. Okey, hari ini kita wanita tidak perlu lagi mencari manja kani, tak perlu lagi mencari serapat untuk rebus di minum air. Dengan hanya mengamalkan minuman manja kasih ini, semua bahan tu dah ada dalam ni. Cumanya buka botol manja kasih, bancuh dan bagilah kepada mak-mak anda, supaya orang kata rasa yang tidak selesa, rasa sakit-sakit badan, sengal-sengal badan itu dapat dikurangkan dan mereka boleh melakukan aktiviti-aktiviti seharian dengan sempurna. Okey. Yang penting dapatkan. Okey, untuk dapatkan boleh hubungi nombor di yang tertera pada kaca TV. Dan pada hari ini Max sempena kami bersiaran secara langsung di Selamat Pagi Malaysia. Harga asal untuk minuman Arjuna Kasih dan minuman Maja Kasih RM69.90. Tetapi hari ini jika anda membeli dua botol, anda hanya perlu bayar RM100 dan dapatkan T-shirt eksklusif secara percuma sahaja. Tetapi hubungi nombor yang tertera di kaca TV ataupun layari FB dan IG kami di Kasih HQ. Dan apa yang penting, kena jaga baik-baik. Okay. Terima kasih kepada Encik Faizal juga Encik Manja kerana bersama dengan kami. Hubungi nombor yang tertera dan juga layari Instagram dan juga Facebook Kasih HQ untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan Arjuna dan juga Manja Kasih. Betul.